PSE Semarang maju ke perempat final Piala Presiden dan akan melawan Bayangkara FC. Berikut ini adalah jadwal kick-off-nya. Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Setelah memastikan diri lolos ke perempat final Piala Presiden 2022, PSE Semarang dipastikan akan menghadapi Bayangkara FC. Walaupun masih ada beberapa pertandingan tersisa di grup A, namun skor PSE Semarang tidak bisa dikejar dan dipastikan tetap melawan Bayangkara FC. Dan sebagai informasi, jika sesuai jadwal, PSE Semarang versus Bayangkara FC dalam perempat final Piala Presiden 2022 akan digelar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian babak 8 besar tersebut akan dilanjutkan oleh laga juara grup D dan kontra runner-up grup B. Posisi juara grup D sudah lebih dulu disegel oleh Arema FC yang memuncaki klasemen akhir dengan koleksi 6 poin. Sedangkan runner-up grup B masih belum dapat dipastikan, lantaran masih ada beberapa laga yang tersisa. Meskipun sejatinya laga dalam grup A juga masih belum berakhir seluruhnya, namun 10 poin yang dimiliki PSE Semarang sudah tidak mungkin terkejar oleh tim yang lain. Berada dalam tren yang positif, skuad berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu tampil tak terkalahkan sepanjang fase grup Piala Presiden 2022. Dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni, anak asuhan Sergio Alexandre berhasil mencetak 15 gol. Terbaru, Alpeandra dan rekan-rekannya membobol gawang PSE Sleman dengan 5 gol, meski harus kebobolan 2 gol juga. Meski demikian, pelatih PSE Sergio mengaku senang dengan performa yang ditunjukkan oleh para pemainnya. "Kami mencapai target dan terima kasih kepada para pemain. Kami berbicara sebelum pertandingan untuk bisa meraih kemenangan agar bisa melaju ke fase grup. Terima kasih Tuhan, pemain berhasil menjaga fokus, konsentrasi, dan organisasi," ucap Sergio. Sementara itu, Bayangkara FC sejatinya juga tampil apik dalam laga pamungkas melawan Persib Bandung pada 21 Juni 2022 lalu. Namun serangan balik yang dimanfaatkan David Da Silva tidak dapat dibendung, hingga akhirnya membuat Persib Bandung memenangkan pertandingan. Meski gagal meraih poin penuh, anak asuhan Widodo Cahyono Putro tersebut tetap lolos ke perempat final dengan status runner-up grup C, dan dijadwalkan menghadapi PSIS Semarang. Menarik dinantikan, mudah-mudahan PSIS bisa meraih hasil yang maksimal di laga itu, dan bisa membuat kota Semarang bahagia. Amin.